pelaku tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang telah memberangkatkan Lucy, 27, berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa, 22 Agustus 2023, lalu, diketahui, pada waktu yang sama ketika Lucy dipertemukan kembali dengan keluarganya. Beberapa anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat ternyata tengah menangkap tersangka AW, 36, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saat ini, sambungnya, AW baru saja menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, ia juga mengungkapkan bahwa proses keberangkatan Lucy dilakukan sesuai prosedur pada umumnya, akibat perbuatannya, sambung Ari, AW terancam pasal 2 ayat 1, 2 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia, URI, nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Rekan-rekan, alhamdulillah hari Selasa kemarin sore kita sudah amankan diduga tersangka di Majalengka. Kebetulan tersangka ini terjadi di Majalengka, kita amankan. Kalau hasil pemeriksaan modusnya seperti apa? Ya disuruh apa? Dia menjanjikan bahwa korban ini bisa bekerja ke luar negeri di Malaysia, kerja resmi dengan gaji lebih besar daripada di Indonesia sebagai cleaning service di Indonesia. Nah, kalau untuk sampai ke Malaysia kan harus ada paspor kayak gitu, itu ditempuh juga kan? Iya, ya, semua pakai paspor. Jadi dibantuin pada saat keberangkatan dijemput ke rumahnya oleh si tersangka ini, dijemput ke rumah korban, kemudian ngasih uang titipan ke keluarga korban, terus diajak ke ngurus paspor di imigrasi di sini, langsung dibawa ke daerah di kabupaten di Jawa Tengah. Siapa orang kasih Maria? Ya, dia dapat untung berapa bang? Ngirim orang sana? Dari keterangannya 4 juta satu orang. Siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!